Halo teman-teman, sebelum menonton video ini silakan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru. Halo teman-teman, kembali lagi di my channel. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial bagaimana cara penukaran pemain. Oke, kalian setidaknya harus memiliki 3 pemain yang sama ya. Kemudian kalian bisa langsung tukarkan dengan pemain yang lain. Oke, di sini juga saya baru pertama kali nyoba ya. Di sini saya memiliki 3 pemain Black Ball yang sama ya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian tim saya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, di PES 2019 ini sudah tersedia bahasa Indonesia, jadi bisa kalian langsung ubah aja ya. Oke, kemudian di sini kita langsung pilih aja kartu pemain. Nah, di sini saya memiliki 2 pemain kembar 3 ya. Oke, di sini saya akan langsung aja pilih pemain yang akan saya tukarkan. Oke, ini pemainnya 3 ya. Nah, jika muncul tulisan seperti ini ya, jadi di antara salah satu pemain kembar 3 itu ada yang terkunci teman-teman. Jadi kalian harus masuk terlebih dahulu ya ke bagian pemain. Oke, kita akan cari pemain yang akan kita tukar tadi ya. Fernandinho, mana dia? Oke, posisinya itu gelandang bertahan ya. Oke, kita akan cari ke bagian gelandang bertahan. Oke, ini dia Fernandinho. Ini udah nggak terkunci ya. Kita cari bagian yang terkunci di bagian atas mungkin ya. Nah, ini dia teman-teman, pemain yang terkunci ya. Jadi harus kita buka terlebih dahulu ya kuncinya. Oke, kita buka kunci. Untuk pemain yang kalian bawa dari PES 2018 ke PES 2019 itu kekunci semua ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tukar pemain seperti ini, kalian harus buka terlebih dahulu kuncinya. Oke, di sini kita langsung aja tekan tukar ya. Kemudian pilih 3 pemain yang ingin kalian tukarkan, baru kalian tekan lanjutkan. Nah, di sini adalah pemain sasaran. Kalian bisa pilih pemain sasaran yang pengen kalian rekrut ya. Oke, di sini saya akan coba pilih Ronaldo ya. Bagaimanakah sistemnya? Saya pun belum tahu. Jadi saya akan coba langsung rekrut. Oke, lanjutkan. 3 kartu pemain Fernandinho ditukar dengan 1 Cristiano Ronaldo. Wah, ternyata kita langsung dapetin Ronaldo, teman-teman. Kita akan coba lihat ke pemain ya. Apakah benar kita langsung dapetin? Ya, benar sekali teman-teman. Kita langsung dapetin Ronaldo. Wah, menurut saya cara ini efisien banget ya buat dapetin pemain yang kita incar. Ya, intinya itu tadi, kalian harus memiliki 3 pemain kembar sama untuk kalian tukarkan dengan pemain lainnya. Nah, di sini saya sudah memiliki Ronaldo ya teman-teman, pemain yang sebenarnya udah saya incar dari sejak PES 2018 kemarin, baru sekarang saya dapetin ya. Oke, kita akan lihat-lihat profil dari Ronaldo terlebih dahulu ya. Nah, ini dia masih level 1. Kemungkinan untuk masalah kemampuannya masih bisa bertambah ya. Nah, itu dia teman-teman untuk cara tukar pemain ya. Jadi sangat mudah sekali caranya. Kalau kalian cepat memahami pasti kalian gampang ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian memiliki pemain lebih dari 3, segera kalian tukarkan ya. Untuk kalian juga yang memiliki pemain 2, harapan saya jangan kalian rilis ataupun kalian convert terlebih dahulu ya. Jadi kalian bisa kumpulin sampai 3, kemudian kalian tukarin dengan pemain yang lainnya. Oke lah teman-teman, saya kira untuk video saya kali ini begitu aja ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih.